ke kenaan pertahanan nasional dan keselamatan. Seperti yang semua sedang maklum, Kementerian Pertahanan sedang dalam proses untuk membangunkan kertas putih pertahanan atau KPP yang pertama. Kertas putih pertahanan dihasratkan untuk menjadi satu dokumen pernyataan niat dan kemampuan yang menggariskan hala tuju pertahanan dan keselamatan negara di masa hadapan yang akan mencerminkan komitmen kerajaan terhadap pembaharuan kepada dasar